Salam sejahtera Malaysia, dilanjut tadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana terus bersama-sama dalam channel ini. Untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari, sila tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia ku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi, selamat. Okey, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Tuan-tuan dan puan-puan, saya fikir hari ini adalah hari hari penamat lah. Saya fikir hari ini adalah hari penamat. Hari penamat, hari terakhir yang sepatutnya berlaku di antara Hadi Awang dan Muhyiddin Yassin. Kenapa saya kata begitu? Saya fikir sudah tiba masanya untuk Hadi Awang. Hadi Awang mempersoalkan semula apakah ada relevannya lagi Muhyiddin Yassin bersama-sama dengan Hadi Awang. Sepatutnya Hadi Awang mulailah memikirkan relevannya. Masih patutkah dia untuk membantu bersatu? Kenapa saya kata begitu? Ya, sebab semua orang tahu, semua orang tahu, semua orang sedar bahawa bersatu ni sebenarnya bukan aset kepada bukan aset kepada PAS, tidak mendatangkan kekuatan kepada PAS. Mungkin kepada Perikatan Nasional ya adalah juga manfaatnya. Ada juga manfaat, tapi kepada PAS saya fikir tidak ada manfaatnya bekerjasama dengan Bersatu. Malahan seperti yang selalu dipersoalkan, dipertanyakan, diperkatakan, kata UMNO ni akan menjadi beban kepada ni, kepada PHBA, PH, kerana Zahid Hamidi ada kes mahkamah. Ha, Muhyiddin Yassin pun banyak kes mahkamah. Muhyiddin Yassin banyak kes mahkamah. Malahan bukan hanya Muhyiddin Yassin, menantu dia pun banyak kes, ada kes mahkamah. Bukan banyak lah, ada kes mahkamah. Sampai-sampai menantu dia paksa lah lari, jadi pelarian di luar negara. Jadi pelarian sebab takut kena tangkap. Jadi Muhyiddin Yassin memang jadi bebanan, jadi liability, mungkin boleh jadi penyebab kekalahan kepada Perikatan Nasional. Jadi apa sebenarnya matlamat PAS? Apa sebenarnya matlamat Hadi Awang terus bekerjasama dengan Muhyiddin Yassin? Sebab bukan aset, tetapi jadi liability. Jadi sekarang kalaulah Hadi Awang, PAS, Bersatu duk kata ini tentang Zahid, cermin diri dulu. Jangan lupa Sanusi pun banyak kes. Sanusi pun banyak kes, Menteri Besar Perlis pun banyak kes. Banyak lagi bekas Setiausaha Agung Bersatu, kalau tidak silap lah, kah Bendahari Agung kah, saya lupa sudah lah, siapa dia itu, yang kecil-kecil, pendek-pendek sikit tu, dia pun ada kes. Jadi semua ada kes. Okey, jadi satu lagi, saya fikir memang patutlah Bersatu dengan PAS ni fikirkan semula. Sebab mau tidak mau, lambat laun Bersatu ni akan boleh, mungkin boleh, tidak semestinya pasti, tapi mungkin boleh jadi penyebab kekalahan kepada PAS. Kerana ramai orang kata Bersatu ni dia hanya mengharap atau dia hanya melekat di siring-siring
dia mengharap kekuatan kepada PAS sajalah, daripada PAS. Manakala Bersatu ni tak kuat pun. Nah, buktinya setiap kali Bersatu bertanding kalah. Setiap kali PAS bertanding boleh menang. Nah, walaupun bukan 100% menang lah, boleh menang. Jadi setiap kali Bersatu tandingnya kalah. Pikir juga kenapa setiap kali Bersatu tanding kalah. Walaupun diorang punya strategi, sudah pakai semua strategi tau. Strategi apa? Strategi lautan biru kah? Banyak strategi lah. Strategi menyelam di kolam kah? Strategi memancing di dua kolam. Strategi memukat di lapan kolam. Strategi strategi yang cuba untuk apa itu defense diri sendiri tapi silap cakap duit tu masuk akaun Bersatu katanya. Itulah kesilapan. Walaupun semua strategi termasuklah termasuklah bukan Bersatu yang keluarkan watikah pelantikan sebagai calon, tapi daripada PAS bertanding dengan menggunakan macam-macam cara. Tapi kalah juga. Kalah juga. Ini boleh menjadikan bukti bahawa memang sudah hilang sokongan. Kenapa? Sepatutnya Hadi Awang, Tuan Guru Ibrahim, Tuan Guru Tuan Mat Tuan Ibrahim. Siapa lagi? Si Taqiyuddin Hasan. Siapa lagi? Sanusi lah nombor satu. Sanusi lah nombor satu. Kan Sanusi ni hebat. Kepala dia bergeliga. Dia kata. Dia kata. Jadi sepatutnya dia fikirlah. Dia fikirlah. Adakah lagi hasil? Adakah lagi manfaat untuk PAS terus bersama-sama dengan Bersatu? Atau lebih baikkah tinggalkan sajalah Bersatu ni? Tak ada manfaat pun. Menyusahkan je. Bersusah je. Menyusahkan, buat susah, lepas tu bikin pening kepala. Kesian juga. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda, apa pendapat anda. Betulkah Bersatu patut disingkirkan saja atau kekalkanlah? Kesian juga Bersatu. Kesian juga Muhyiddin Yassin. Kan abah kau tu orang kata kesian. Itu jelah. Okey, kita jumpa lagi. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ha, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Kali ini memang kantoi habis lah. Kantoi habis. Apapun alasan, apapun ialah alasan, galilah sedalam mana mungkin pun alasan. Tapi Perikatan Nasional memang kalah teruk. Ya, kalah teruk. Ingatkan. Ya, betul. Saya ingat mula-mula adalah lawan sikit. Ya, sekurang-kurangnya dapatlah 7,000 atau 7,000. Sekurang-kurangnya dapatlah 8,000 undi kah, 9,000 undi kah, 10,000 undi kah. Ya kan, nampak macam kuat sejak Perikatan Nasional. Rupa-rupanya memang kekalahan teruk betul. Tak sampai pun 8,000 undi kalau saya tidak silap. Tidak pun sampai 8,000 undi kalau saya tidak silap lah. Aduh, jauh betul meninggalkan tu. 20,000 lebih eh. Hampir 20,000 tu. Hampir 20,000 majority, geng. Ternyata orang-orang Johor memang faham sangatlah mainan politik murahan Perikatan Nasional. Memang orang-orang Johor, semua otak-otak orang Johor ni baik-baik, bagus dan sangat memiliki standard pemikiran yang cukup tinggi.
tidak mudah untuk dipermainkan dengan daya-daya mainan itu ini, terutamanya tentang 3R lah. Jangan main 3R dengan orang Johor. Orang Johor semua bijak-bijak. Okay. So, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Mungkin ini masanya untuk Hadi Awang lupakanlah Muhyiddin Yassin. Lupakanlah Perikatan Nasional. Kan saya dah kata, saya sudah agak. Memang setiap kali Perikatan Nasional letaklah bersatu, memang kalah. Nah, tapi di Johor, letaklah PASKA, letaklah bersatu. Kalah juga, tumpum kalah, kompom. Nah, ini boleh yakin punya lah. Apalagi kalau disertai pula dengan apa, satu insiden rakaman yang memang nampak sangatlah Muhyiddin Yassin kehabisan ketandusan bahan untuk memujuk, bahan untuk merayu-rayu simpati, meminta tolong kepada pengundi supaya mengundi, sampai terlepas cakap lah pula Muhyiddin Yassin, tuan-tuan dan puan-puan. Dia terlepas cakap pula bahawa ya, dia tak salah guna kuasa. Dia kata, saya difitnah, kononnya saya salah guna kuasa, kononnya saya macam-macam lah. Tapi kemudian dia kata, saya tak ambil sesen pun duit. Betul lah, tapi yang silapnya ialah apabila dia mengaku bahawa duit tu masuk dalam akaun bersatu. Ya, itulah yang akan menjadi mainan sepanjang PRK yang akan datang-datang jugalah. Lepas itu banyak lagi, antaranya bila Sanusi tiba-tiba, bila dah hampir-hampir nak masuk penjara, hampir-hampir mau kena masuk penjara, kena denda Sanusi, baru dia sedar bahawa dia salah. Dia salah dan akhirnya dia mohon merafak sembah ampun kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik mohon diampun. Itulah engkau. dulu yang saya hairan lah, yang saya hairan, kenapa tidak awal-awal dulu bila sudah buat kesalahan teruslah minta ampun. Terus minta ampun segera, serta-merta. Ini tunggu begitu lama, mau dekat-dekat sudah memangkak untuk pilihan raya, baru tiba-tiba mohon ampun. Dah sudah mau dekat-dekat kes mahkamah, masuk, keluar masuk mahkamah, tiba-tiba mohon ampun. Tapi, syukur. Kerana kebawa Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor memperkenankan merapak sembah mohon ampun daripada Sanusi ni. Nasib baiklah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor kesian juga berkenan kepada Sanusi punya mohon maaf. Kalau tidak, memang. Tapi apapun walaupun sudah diberikan perkenan keampunan daripada kebawa Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, tetapi kes mahkamah itu akan terus berjalan juga. Tidak akan dibatalkan. Saya setuju. Apa yang sudah masuk dalam mahkamah, teruskan. Kalau dibatalkan, itu terpulang kepada undang-undang lah. Tapi kalau diteruskan, saya pikir itu masuk akal juga ya. Okey, berbalik semula kepada PRK Dun Melaka. Melaka pula. Dun Mahkota. Hari itu bukan main lagi. Mau supaya parlimen dibubarkan. Kenapa mau bubar? Kamu yakin sangat kau boleh menang, wahai Perikatan Nasional? Yakin sangat kau boleh menang? Saya pikir belum tentu kamu boleh menang. Ini tanda utamanya yang tak boleh menang lah. Susah lah mau menang. Kalau boleh menang pun mungkin ya di empat tempat sajalah. Tempat yang pertama, tapi itu belum tentu boleh menang seperti yang sekarang di Kelantan, di Kedah, di Perlis, di Terengganu. Itu belum tentu. Buktinya di Dun di mana? Gua Musang, apa itu? Negeri ke apa tu? Bukan Gua Musang. Entahlah di mana itu, di Kelantan kalah.
Menang Barisan Nasional. Jadi jangan terlalu yakin boleh menang sehingga memaksa-maksa Perdana Menteri untuk bubarkan parlimen. Hati-hati. Jangan sampai termakan diri sendiri. Ingat dulu, ada satu ketika UMNO pun terlalu yakin tau. UMNO pun terlalu yakin digesalah supaya Perdana Menteri waktu itu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk bubar parlimen kerana mungkin yakin boleh menang. Alih-alih bukan menang, kalah teruk. Kalah teruk dengan hanya 30 lebih, saya pun tidak ingatlah. Tapi kalah ya, kalah tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Jangan pula jadi macam tu. Sekarang bagus-bagus ada berapa puluh, nanti tinggal 18 kah, 20 kah. Kesian sungguh, kesian. Lepas tu dulu saya ingat lagi kata selepas PRK di DUN, yang Perikatan Nasional menang. Menangkah kalahkah? Negerikah apa tu? Saya lupa sudahlah. Tapi bilang kata, selepas ini akan ada 15 lah. Ini saya ingat video si Jufa Azli. Jufa Azli bilang ada 15 orang. Rupanya itu hanya POV saja. Itu hanya usikan saja. Ini jangan kan ada ahli atau apa ini, ahli parlimen kah, ahli adun kah, atau wakil rakyat daripada PHBN yang lompat, tidak ada. Yang ada kekalahan teruk. Dengan itu tahniah diucapkan kepada Hadi Awang dan Muhyiddin Yassin yang berjaya menabur dan menuai apa yang mereka buat. Jadi saya fikir selepas ini rakyat akan menjadi semakin bijak, semakin boleh membuat pertimbangan, semakin boleh mengetahui mana yang kaca, mana yang diamond. Mana yang diamond, mana yang hanya kaca-kaca saja. Tahniah diucapkan kepada Muhyiddin Yassin dan Hadi Awang yang sekali lagi berjaya menabur dan menuai. Apa yang ditabur, itulah yang dituai. Kalau tanam padi, kita tabur benih padi, memang yang dapat padi lah. Mana boleh tanam padi yang dapatnya durian. Samalah bila kita tanam benih kebencian, nanti yang kita tuai kebencian juga tau. Hati-hati tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Sekali lagi tahniah diucapkan kepada PHBN yang berjaya mengekalkan. Berjaya menang lah. Berjaya menang dengan majoriti luar biasa. Ini lebih daripada 2/3. Tahniah diucapkan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cintai Malaysia aku. Kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih, Pak Goh. Apa pandangan Pak Goh semasa Pak Goh menjadi Perdana Menteri menandatangani perjanjian dengan Bernas untuk biarlah Bernas monopoli beras tersebut 10 tahun. Bukankah itu sesuatu keputusan yang membebankan rakyat sehingga hari ini kita menghadapi masalah beras itu? Karenalah Pak Goh apabila menjadi Perdana Menteri pergi tanda tangan 10 tahun dengan Bernas biar mereka monopoli, dan hari ini kita terikat dengan perjanjian tersebut. Dan Pak Goh tadi ada kata tentang kita mesti Pago ragu tentang subsidi yang kita dapat jimat itu dapat sampai kepada rakyat. Kenapa Pago rasa ragu? Adakah sewaktu Pago jadi Perdana Menteri itu Pago tidak laku secara hemah sehingga anak menantu pergi cabut ke luar negara sekarang pun tak boleh balik? Tarik balik. Ya, Pago. Apa kaitan? Kenapa anak menantu tak boleh balik untuk menghadapi siasatan daripada SPRM? Sampai hari tak boleh balik lagi.
Eh, kau nak tahu tak sebab apa Abah Din dia ucapkan terima kasih kepada PMX sebab turunkan harga telur? Meh, sini aku nak bagi tahu. Waktu dia jadi PM dulu, jangankan nak turun harga telur, telur pun tak ada. Yang tinggal telur dia aja. Walaupun ISO okey ke tak tu, jangan marah. Nanti jangan lupa penamaan calon nanti bawa tong diesel. Bye. Oh. Tak apa. It's life. I thought it's just this. Are you just, why should it be life? It's gonna be life because we have just delivered my keynote. Tadi lah live lah. Ini cuma for recording okay lah, but not live. Ini bukan program lah. Not live. Relax lah. Not live. Orang dulu buat aduan. Ah, saya wallahi satu sen pun tak ada ambil. Dan nak tahu dan apa sebab ya SPM nak siasat tu hak dia. Dan saya tak ada saya terlibat dengan soal itu. Saya nak cakap ni sekarang, saya tak ada terlibat dan soal apa-apa pun tak ada kena-mengena dengan saya. Dulu pun dah disiasat dulu. Kalau panggil pasal orang dulu buat aduan, pernah dulu satu ketiga dulu dah disiasat, lepas tu tak ada tindakan apa-apa. Tapi tak tahu apa sebab bangkit semula. Wallahu alam. Tak ada kaitan dengan saya, saya cakapkan. Sebab tu waktu siasatan dulu pun saya tak terlibat. Right? Ah, saya wallahi satu sen pun tak ada ambil. Tak ada kena-mengena yang 2 bilion apa benda tu kan. Beliau berkata ketika diminta mengulas siasatan SPRM berhubung tuntutan bayaran bagi tender perkhidmatan One Bistari Net bernilai RM4 bilion yang dianugerahkan kepada YTL Communications Negara Berhad pada 2011. Saya wallahi satu sen. Nama rasmi saya dalam IC ialah Mahyuddin bin Muhammad Yassin. Tetapi sejak zaman berzaman saya dah bertanding, saya gunakan nama yang orang kenal, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Belum pernah dalam sejarah Dewan ini, ha, sejak merdeka dan parlimen diadakan. Sekarang kita ada dua Perdana Menteri. Di sini nama dia Mahyuddin. Di bajunya Mahyuddin. Kita ada dua Perdana Menteri sekarang ini. Mana pernah berlaku dalam sejarah? Ya. Ada pihak yang menggelar saya pengkhianat. Keutamaan itu harus terhadap kos dalam hidup, harga barang yang mencekam dan menekan kehidupan rakyat. Okay, selamat petang sekali lagi ya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Saya berada di tempat yang sangat indah sekarang ini. Memang dia punya pemandangan perfect. Okay, rasa macam saya berada di New Zealand sekarang. Kalau bukan di New Zealand, mungkin saya rasa saya berada di mana sekarang lah? Di Kota Kinabalu. Okay, right. Memang lucu lah, dunia sekarang memang lucu. Paling lucu ya. Nah, ini saya sisipkan gambarnya. Saya sisipkan gambarnya. Nampaknya Muhyiddin Yassin sudah tidak dilayan lagi. Tidak ada lagi maksud perjuangan dalam Muhyiddin Yassin punya kata-kata. Apabila dia kena boikot pula, ini bukti dia lah. Bayangkan bekas Perdana Menteri, bayangkan pengerusi Perikatan Nasional, cik. Encik-encik, tuan-tuan, puan-puan, saya nak beritahu. Yang digambar ini Muhyiddin Yassin ya,
bukan pakcik di sebelah rumah saya, bukan pakcik di sebelah rumah kamu. Ini Muhyiddin Yassin, bekas Perdana Menteri Malaysia. Jangan main-main. Dia ni hebat. Hebat tau. Dia sangat hebat. Kerana memang dia sudah mengaku bahawa dia tak ambil sesen pun duit. Dia tidak ambil sesen pun duit dari kerajaan. Tapi duit itu masuk dalam bersatu. Dalam bukan bersatu. Masuk dalam parti. Masuk dalam ekonom parti. So memang bijak betul dia. Tapi tengoklah kebijaksanaan dia itu mengakibatkan dia sekarang sudah tidak kena layan. Bayangkan bekas Perdana Menteri tiba-tiba dia bercakap hai kawan-kawan. Bayangkan saja dia buat ucapan berkempen. Sepatutnya kalau bekas Perdana Menteri datang berkempen, ribu-ribu tahu datang, ribu-ribu, ribu-ribu datang. Tapi apa yang jadi? Bila dia berkempen, saya nampak, kamu boleh tengoklah gambar dia itu, mungkin ada 20-30 orang lagi lah. Memang sedikit sangat yang datang, mungkin hanya 20-30 orang, memalukan sungguh. Ini pun kalau orang-orang di mahkota mau tetap mau sokong, saya pun tak tahulah. Kalau ada orang luar daripada mahkota, luar dari Johor pun mau sokong Muhyiddin Yassin juga, saya pun tak faham. So kenapa orang Johor, orang mahkota sendiri tidak layan dia? Kenapa orang luar daripada Johor mau layan dia? Saya pun tidak pastilah kenapa. Adakah ini sebenarnya adalah satu tanda awal bahwa Perikatan Nasional akan kalah teruk lagi memalukan di Bandung mahkota? Saya pikir ya. Saya dapat akui bahwa mungkin kemungkinan besar 80% Perikatan Nasional akan kalah teruk betul di PRK Dun Mahkota. Apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen. Adakah anda setuju dengan saya? Ini betul-betul memalukan Muhyiddin ini. Betul-betul memalukan Muhyiddin. Ada awang mana? Takkanlah tak tolong Muhyiddin. Takkan pasti tidak tolong Muhyiddin pula. Takkan bersatu dan pasti tidak bekerjasama untuk panggil ramai-ramai dia punya walaun, walauntit. Datang ramai-ramai untuk sokong pengurusi Perikatan Nasional ni. Kesian juga saya. Lucu, memang lucu. Paling memalukan apabila presiden sendiri datang, tapi yang hadir alamai, kesian bekas Perdana Menteri pula tu. Bekas Perdana Menteri pula tu, apa kenapa? Mungkin juga bersatu susah untuk membuat kempen sebab tiada duit kan. Tiada duit sebab kena beku ke apa ke, anda tahulah ya. Tapi itulah keadaan dia. Muhyiddin Yassin, Presiden Perikatan Nasional, memang sudah boleh katakan kena boikot, kena gam dan sudah tidak laku lagi. Kesian dia. Okey, tinggalkan komen anda. Dengan nanti Suara Rakyat untuk Malaysia channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia kita jaga kita. Bye bye. Okey, selamat petang. Pukul 3 lah sekarang ni. Ada dua benda yang paling trending di Malaysia sekarang ini. Dan mengejutkan ialah kedua-dua yang trending sekarang ini ada kaitan dengan Perikatan Nasional. Tapi dua-dua dinafikan lah. Dua-dua dinafikan. Okay, pertama, kedua, setelah dinafikan kita harus tahu di Malaysia apapun yang berlaku tidak akan dianggap bersalah sehingga dikatakan bersalah, diberikan keputusan bersalah oleh mahkamah. Jadi Perikatan Nasional belum bersalah, belum bersalah, tidak ada pakatan. Lagi pula kes yang kedua tu, yang pertama tu yang kita akan bicarakan sebentar lagi, telah pun dinafikan oleh Tok Guru Hadi Awang ya. Dan saya percaya itu tidak ada kaitan dengan PAS lah, tidak ada kaitan dengan Hadi Awang, tidak ada kaitan dengan PAS dan tidak ada kaitan dengan mana-mana pihak. Okey, yang pertama yang trending di Malaysia sekarang ini yang memang postnya memang dalam TikTok juta-juta view, dalam YouTube ribu-ribu view ialah apabila satu video Muhyiddin Yassin dengan penuh bersemangat berdegar-degar tu, bersemangat gila dia, bersemangat dengan penuh semangatnya tanpa dia sedar dia telah menyebut begini, dia kata, saya wallahi, dia kata, saya tak ambil satu sen pun tak masuk dalam poket saya. Dia tak ambil duit, tak ambil duit. Tapi yang peliknya, dia kata duit tu masuk dalam parti.
duit itu masuk dalam parti? Iyalah, itu yang orang mau tahu. Sah atau tidak, betul atau tidak bahwa ada duit masuk ke dalam parti. Nah, ada dengan itu dia telah sahkanlah. Duit memang tak masuk dalam poket dia, tapi masuk di dalam parti. Parti apa? Saya pun tidak pasti, kamu carilah ya. Parti apa itu? Parti yang selalu konon-kononnya mereka mengaku parti ini adalah parti yang bersih ya, parti yang bersih, yang putih, mulus, halus, tiada salah. Orang lain semua salah. Orang lain semua salah, parti dia tidak pernah salah ya. Orang lain semua salah, parti dia tidak pernah salah. Parti orang lain semua salah, buat dia salah, parti dia tak buat tak salah ya. Pelik jugalah, terutamanya dia Wang, bila dia ditanya tentang rasuah, dia kata sedekah. Tapi kalau orang rendah rasuah, bukan main lagi. Tak ada langsung istilah rasuah. Tak ada langsung istilah, bukan rasuah, istilah apa ini, sedekah. Kalau orang yang buat, tapi kalau dia buat memang sedekah. Okay. So, tuan-tuan dan puan, adakah ini akan menyebabkan Bersatu dalam keadaan yang masalah besar? Saya fikir Bersatu akan dalam masalah besar lah. Memang confirm dalam masalah besar. Ada satu artikel dulu saya baca, penganalisis politik itu berkata, kalau Bersatu memang dapat dibuktikan memang ada kes jenayah yang melibatkan Bersatu, dikaitkan kepada Bersatu, Bersatu ada risiko tau, ada risiko untuk diharamkan oleh ROS, ada risiko akan dibatalkan dibatalkan dia punya lesen ataupun parti itu diharamkan oleh ROS, ada risiko. Saya pun tidak tahu siapa sebenarnya penulis skrip Muhyiddin Yassin ini. Saya pun tidak pasti kenapa Muhyiddin Yassin tidak sedar bahwa itu adalah satu yang masalah bila dia cakap macam begitu. Ataupun memang dia sudah tidak dapat buat apa-apa lagi. Dia sudah tidak boleh dapat buat apa-apa lagi selain dia terpaksa mengaku. Terpaksa mengaku bahwa ya Bersatu ni memang ada terima duit. Muhyiddin Yassin dia mau selamatkan tongkok dia, dia mau selamatkan muka dia, dia mau selamatkan nama baik dia. Dia terdesak dan tidak boleh buat apa-apa lagi kecuali menempiaskan, menudingkan kesalahan, bukan menuding kesalahan, memberikan bukti lah konon-kononnya dia bertindak itu bukan untuk kerelaan ataupun bukan untuk dia punya kepentingan sendiri, tapi untuk kepentingan parti. Tapi apapun itu memang masalah lah. Okay, memang masalah. Okay, yang kedua sekarang ini yang trending di seluruh Malaysia, of course lah, apalagi kalau bukan GISSB. Kita bersyukurlah kerana sebelum teruk lagi berlaku di Malaysia, sudah ada yang ambil tindakan. Ya, yeah. Saya percaya ini dia polis diraja Malaysia akan melakukan yang terbaik. Dan baru tadi saya baca lagi, kerajaan Selangor pula bersungguh-sungguh akan membentras atau ambil tindakan yang lebih keras, lebih tegas untuk kes ini. Dan harap-harap ini tidak ada kaitan dengan mana-mana parti. Dan syukurlah, kita bersyukur kerana Tok Guru Hadi Awang sudah menafikan bahawa perkara ini ada kaitan dengan PAS, tiada kaitan. Kita bersyukurlah untuk itu. Saya gembira sebab benda GISB ini tidak ada kaitan dengan PAS. Saya sangat gembira sebenarnya. Saya sangat gembira sebab kalau ada kaitan itu memang masalah besar. Itu. Memang masalah besar. Dan saya bersyukur kerana memang tidak ada kaitan lah ya. Memang tidak ada kaitan. Jadi kalau tidak ada kaitan itu bagus. Bila tidak ada kaitan, PAS berada dalam keadaan sebagai pembangkang yang terbaik, dapat menjalankan tugas yang baik. Okay, so apa pendapat anda? Adakah Muhyiddin Yassin sebenarnya sudah meletakkan dia punya leher di
apa bahayalah bahaya. Adakah dia sebenarnya sudah meletakkan bersatu dalam keadaan yang sangat teruk sekarang ini? Oke, okay, so apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen dan kita berdoa untuk negara Malaysia, ya, supaya negara Malaysia akan terus aman damai. Kita mesti pertahankan apa yang sudah dipertahankan sejak sekian lama di Malaysia ini. Ya, jangan kerana hanya parti, jangan kerana hanya benda-benda yang kecil yang tak ada faedah, kita berpecah belah. Saya percaya Tuhan memberkati negara kita, Tuhan akan menjaga negara kita, dan Tuhan akan sentiasa memberkati apa itu, ya, semua yang tinggal di Malaysia lah, supaya semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Okey, kita jumpa lagi dengan tadi Suara Rakyat Bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi, bye-bye. Okey, salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini. Nampaknya aku makin kurus. Okey, sebelum saya teruskan, saya ingin sisipkan satu video di sebelah ni. Ini video Abah Kau Muhyiddin Yassin. Okey, mari kita tengok dulu apa videonya saya sisipkan. Tuhan pada saya lah saya salah guna kuasa. Tuduhan pada saya timpa rasuah. Mana saya timpa? Wallahi satu sen pun tak masuk poket saya. Dia masuk pada parti. Dia masuk pada parti. Dia masuk pada parti. Okey. So, apa pendapat? Hebat atau tidak? Ini entah siapa yang buat dia punya skrip sampai apa atau tercakap pula-pula benda yang boleh menyebabkan dia masuk penjara ni. Bukan saja dia boleh masuk penjara, benda ni mungkin silap-silap boleh menyebabkan parti dia dalam masalah besar tau. Dalam masalah besar, silap-silap kena haram tu tau. Silap-silap boleh kena haram. Apa tidaknya dia kata yang masuk dalam bersatu. Masuk dalam bersatu ialah memanglah tidak masuk di dalam poket kau, tapi duit itu masuk di mana? Siapa presidennya? Waktu itu siapa perdana menteri? Ini boleh menyebabkan konflik of interest. Ini boleh menyebabkan konflik of interest. Jadi kenapa dimasukkan pula ke dalam parti punya account? Dan kenapa perlu ada benda itu masuk dalam account parti? Kalau macam tu, oh lemah lah, semua orang pun masih di presiden lah kalau gitu. Susah lah. So, apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen. Dengan tadi, Suara Rakyat Bergema di channel ini. Bye. Tuduhan pada saya lah saya salah guna kuasa. Tuduhan pada saya timpa rasuah. Mana saya timpa? Wallahi satu sen pun tak masuk poket saya, dia masuk pada parti. Dia masuk pada parti. Dia masuk pada parti. Tuduhan pada saya lah saya salah guna kuasa. Tuduhan pada saya timpa rasuah. Mana saya timpa? Wallahi satu sen pun tak masuk poket saya, dia masuk pada parti. Cuba tanya dengan presiden-presiden parti yang ada dalam negara kita. Ada tak terima bantuan daripada mana-mana? Kalau ada cakap tak ada, bohong. Tanya. Saya tak ambil satu sen, tapi dituduh. Sabarlah. Saya akan bela diri saya dan minta doa tuan-tuan selamat supaya saya boleh teruskan perjuangan saya. Amin. Saya tak sebut memperkecilkan, menghasut orang tentang soal isu raja. Ada ke? Dah tengok tak saya punya video? Dah. Berapa kali tengok? 5 kali. Oh, 5 kali. 5 kali 4 dekat 200 jam. Sikit aja. Saya tak nak cerita tu. Macam peguam saya kata, nanti tak apa, saya sentuh. Dia kata, tapi saya nak mempertahankan diri saya. Saya rakyat negeri Johor. Ada raja tak? Ada pernah saya kata-kata raja ni? Ada. Saya rakyat Malaysia. Ada pernah saya sebut tentang agung-agung mana ni? Ada. Yang saya sebut tu hak kulil haqqa walaukan murra sebutkan. Saya tak payah sebut lebih daripada itu tentang isu yang berkaitan. Maka lepas itu pantas dan paling efisien saya ucap tahniah pada polis. Bad dia ambil masa sikit. Aku cepat bad. Dah masa seminggu dah cat saya di mahkamah di Negeri Musa. Apa salah saya tuan-tuan? Dia takut.
Apa takut saya? Saya manusia je. Bukan saya harimau ke ataupun dia takut tumbang. Dia takut tumbang. Jadi kalau dia fikir saya lah orang yang mampu boleh menumbang, terima kasihlah kerana dia takut kita. Dan insyaAllah doanya satu hari kita akan tumbangkan mereka. Boleh tak? Tumbang melalui sistem demokrasi dalam peti undi, boleh tak? Boleh. Nak mulakan di mana? Mulakan di mahkota. Tentukan calon kita mesti mencapai kemenangan yang hebat. Bagi mesej pada dia bahawa apa saja yang mereka lakukan, rakyat tidak akan sokong. Time is up for Anwar to go. Tapi kita nak buat tu secara yang tertib ikut undang-undang negara. Tuduhan pada saya ialah saya salah guna kuasa. Tuduhan pada saya terima rasuah. Mana saya terima? Wallahi satu sen pun tak masuk poket saya, dia masuk pada parti. Cuba tanya dengan presiden-presiden parti yang ada dalam negara kita. Ada tak terima bantuan daripada mana-mana? Kalau cakap tak ada, bohong. Saya tak ambil satu sen, tapi dituduh. Sabarlah. Saya akan bela diri saya dan minta doa tuan-tuan selamat. Supaya saya boleh teruskan perjuangan saya. Saya tak sebut memperkecilkan, menghasut orang tentang soal isu raja. Ada ke? Dah tengok tak saya punya video? Dah. Berapa kali tengok? 5 kali. Oh, 5 kali. 5 kali 4 dekat 200 jam. Sikit aja. Saya tak nak cerita tu. Waktu peguam saya kata, nanti tak apa, saya sentuh. Dia kata, tapi saya nak mempertahankan diri saya. Saya rakyat negeri Johor. Ada raja tak? Ada pernah saya kata-kata raja ni? Ada. Saya rakyat Malaysia. Ada pernah saya sebut tentang agung-agung mana ni? Ada. Yang saya sebut tu hak kulil hakka walauka namurra sebutkan. Saya tak payah sebut lebih daripada itu tentang isu yang berkaitan. Maka lepas itu pantas dan paling efisien saya ucap tahniah pada polis. Bad dia ambil masa sikit. Aku cepat bad. Lama saya seminggu dah cat saya di mahkamah di Negeri Musa. Apa salah saya tuan-tuan? Dia takut. Apa takut saya? Saya manusia je. Bukan saya harimau ke ataupun dia takut tumbang. Dia takut tumbang. Jadi kalau dia fikir saya lah orang yang mampu boleh menumbang, terima kasihlah kerana dia takut kita. Dan insyaAllah doanya satu hari kita akan tumbangkan mereka. Boleh tak? Boleh. Tumbang melalui sistem demokrasi dalam peti undi, boleh tak? Boleh. Nak mulakan di mana? Mulakan di mahkota. Tentukan calon kita mesti mencapai kemenangan yang hebat. Bagi mesej pada dia bahawa apa saja yang mereka lakukan, rakyat tidak akan sokong. Time is up for Anwar to go. Tapi kita nak buat tu secara yang tertib ikut undang-undang negara. Tuduhan pada saya ialah saya salah guna kuasa. Tuduhan pada saya terima rasuah. Mana saya terima? Wallahi satu sen pun tak masuk poket saya, dia masuk pada parti. Mayumkin. Ini haram, tak boleh guna. Saya tak buat. Tuduhan pada saya ialah saya salah guna kuasa. Tuduhan pada saya terima rasuah. Mana saya terima? Wallahi satu sen pun tak masuk poket saya, dia masuk pada parti. Aduh, dia pergi bocorkan rahsia pula dah. Din, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ha? Kalau ia pun nak lepaskan tengkuk sendiri, janganlah pergi buka rahsia macam tu, Din. Duit tak masuk poket sendiri, wallahi. Tapi masuk pakai kau parti. Din, siapa yang susun skrip untuk Muhyiddin Yassin ni? Ni, siapa yang susun skrip untuk ucapan Muhyiddin Yassin ni? Ha? Ni, daripada orang bersatu dia. Siapa yang susun skrip untuk Muhyiddin ni? Ha, inilah dia padah dia. Ha, bila terbiasa sangat bercakap pakai skrip, pakai PDF. Ha, bila suruh ceramah, tak pakai skrip, ha, mulalah meroyan, bercakap benda bukan-bukan. Habis bongkar benda-benda apa, terbuka habis rahsia-rahsia besar. Allah, Din. Aduh, Din. Kenapa macam ni, Din? Mayumkin. Ini haram. Tak boleh guna. Saya tak buat. Tuduhan pada saya ialah saya salah guna kuasa.
Tuduhan pada saya terima rasuah. Mana saya terima? Wallahi satu sen pun tak masuk poket saya, dia masuk pada parti. Aduh, dia pergi bocorkan rahsia pula dah. Din, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ha? Kalau ia pun nak lepaskan tengkuk sendiri, janganlah pergi buka rahsia macam tu, Din. Duit tak masuk poket sendiri, wallahi. Tapi masuk pada akaun parti. Din, siapa yang susun skrip untuk Muhyiddin Yassin ni? Ni, siapa yang susun skrip untuk ucapan Muhyiddin Yassin ni? Ha? Ni, daripada orang bersatu dia. Siapa yang susun skrip untuk Muhyiddin ni? Ha, inilah dia padah dia. Ha, bila terbiasa sangat bercakap pakai skrip, pakai PDF. Ha, bila suruh ceramah, tak pakai skrip, ha, mulalah meroyan, bercakap benda bukan-bukan. Habis bongkar benda-benda apa, terbuka habis rahsia-rahsia besar. Allah, Din. Aduh, Din. Kenapa macam ni, Din? Tuduhan pada saya lah saya salah guna kuasa. Tuduhan pada saya terima rasuah. Mana saya terima? Wallahi satu sen pun tak masuk poket saya, dia masuk pada parti. Dia masuk pada parti. Dia masuk pada parti. Mayumkin. Ini haram. Tak boleh guna. Saya tak buat. Tuduhan pada saya lah saya salah guna kuasa. Tuduhan pada saya terima rasuah. Mana saya terima? Wallahi satu sen pun tak masuk poket saya, dia masuk pada parti. Aduh, dia pergi bocorkan rahsia pula dah. Din, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ha? Kalau ia pun nak lepaskan tengkuk sendiri, janganlah pergi buka rahsia macam tu, Din. Duit tak masuk poket sendiri, wallahi. Tapi masuk pada akaun parti. Din, siapa yang susun skrip untuk Muhyiddin Yassin ni? Ni, siapa yang susun skrip untuk ucapan Muhyiddin Yassin ni? Ha? Ni, daripada orang bersatu dia. Siapa yang susun skrip untuk Muhyiddin ni? Ha, inilah dia padah dia. Ha, bila terbiasa sangat bercakap pakai skrip, pakai PDF. Ha, bila suruh ceramah, tak pakai skrip, ha, mulalah meroyan, bercakap benda bukan-bukan. Habis bongkar benda-benda apa, terbuka habis rahsia-rahsia besar. Allah, Din. Aduh, Din. Kenapa macam ni, Din? Parti. Tuduhan pada saya lah saya salah guna kuasa. Tuduhan pada saya terima rasuah. Mana saya terima? Wallahi satu sen pun tak masuk poket saya, dia masuk pada parti. Dia masuk pada parti. Dia masuk pada parti. Tuduhan pada saya lah saya salah guna kuasa. Tuduhan pada saya terima rasuah. Mana saya terima? Wallahi satu sen pun tak masuk poket saya, dia masuk pada parti. Dia masuk pada parti. Masuk pada parti. Tuduhan pada saya parti. Tuduhan pada saya lah saya salah guna kuasa. Tuduhan pada saya terima rasuah. Mana saya terima? Wallahi satu sen pun tak masuk poket saya, dia masuk pada parti. Masuk pada parti. Masuk pada parti. Tuduhan pada saya lah saya salah guna kuasa. Tuduhan pada saya terima rasuah. Mana saya terima? Wallahi satu sen pun tak masuk poket saya, dia masuk pada parti. Dia masuk pada parti. Dia masuk pada parti. Tuduhan pada saya parti. Tuduhan pada saya lah saya salah guna kuasa. Tuduhan pada saya terima rasuah. Mana saya terima? Wallahi satu sen pun tak masuk poket saya, dia masuk pada parti. Dia masuk pada parti. Dia masuk pada parti. Tuduhan pada saya lah saya salah guna kuasa. Tuduhan pada saya terima rasuah. Mana saya terima? Wallahi satu sen pun tak masuk poket saya, dia masuk pada parti. Dia masuk pada parti. Dia masuk pada parti. Tuduhan pada saya parti. Tuduhan pada saya lah saya salah guna kuasa. Tuduhan pada saya terima rasuah. Mana saya terima? Wallahi satu sen pun tak masuk poket saya, dia masuk pada parti. Dia masuk pada parti. Masuk pada parti. Tuduhan pada saya lah saya salah guna kuasa. Tuduhan pada saya terima rasuah. Mana saya terima? Wallahi satu sen pun tak masuk poket saya, dia masuk pada parti. Masuk pada parti. Masuk pada parti. Tuduhan pada saya parti. Tuduhan pada saya lah saya salah guna kuasa. Tuduhan pada saya terima rasuah. Mana saya terima? Wallahi satu sen pun tak masuk poket saya, dia masuk pada parti.
masuk pada parti. Masuk pada parti. Tuduhan pada saya lah saya salah guna kuasa. Tuduhan pada saya, saya terima rasuah. Mana saya terima? Wallahi satu sen pun tak masuk poket saya, dia masuk pada parti. Masuk pada parti. Masuk pada parti. Tuduhan pada saya parti. Tuduhan pada saya lah saya salah guna kuasa. Tuduhan pada saya, saya terima rasuah. Mana saya terima? Wallahi satu sen pun tak masuk poket saya, dia masuk pada parti. Masuk pada parti. Masuk pada parti. Tuduhan pada saya lah saya salah guna kuasa. Tuduhan pada saya, saya terima rasuah. Mana saya terima? Wallahi satu sen pun tak masuk poket saya, dia masuk pada parti. Masuk pada parti. Masuk pada parti. Tuduhan pada saya parti. Tuduhan pada saya lah saya salah guna kuasa. Tuduhan pada saya, saya terima rasuah. Mana saya terima? Wallahi satu sen pun tak masuk poket saya, dia masuk pada parti. Masuk pada parti. Masuk pada parti. Tuduhan pada saya lah saya salah guna kuasa. Tuduhan pada saya, saya terima rasuah. Mana saya terima? Wallahi satu sen pun tak masuk poket saya, dia masuk pada parti. Masuk pada parti. Masuk pada parti. Tuduhan pada saya. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Daulat Tuanku. Berita terkini daripada biharian.com.my. Agung mahu polis jalankan siasatan segera dan menyeluruh untuk kes GISBH. Berita penuh, Kuala Lumpur. Yang di-Pertuan Agung, Sultan Ibrahim, mahu polis Diraja Malaysia PDRM untuk menjalankan siasatan segera dan menyeluruh terhadap kes dakwaan jenayah serta penganiayaan kanak-kanak yang telah dikaitkan dengan Global Equine Service and Business Holding GISBH. Dalam satu kenyataan, menerusi Facebook rasmi, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung bertitah, Baginda memandang serius terhadap isu berkenaan selepas berbagai berita telah dilapor serta disiarkan dalam media massa berkaitan rumah amal berkenaan. Baginda bertitah, perkara berkaitan akidah umat Islam seharusnya dipelihara setiap masa dan tidak boleh dipandang ringan. Baginda turut bertitah, justru saya menasihati semua pihak supaya tidak mengeluarkan sebarang kenyataan atau sebarang pandangan yang melampau berkaitan dengan isu agama kerana ia amat sensitif dan mesti ditangani dengan berhati-hati, tita Baginda. Baginda turut bertitah, saya mahu siasatan menyeluruh dijalankan dan tindakan segera diambil, tita Baginda. Terdahulu, media melaporkan Bukit Aman akan merujuk 3 kertas siasatan berkaitan dengan GISBH kepada pihak Jabatan Peguam Negara EGC pada hari ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein dipetik berkata ia membabitkan kes yang disiasat mengikut Seksyen 14(A) Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak 2017 dan Seksyen 354 Kanun Keseksaan. Beliau berkata, kertas siasatan itu berkaitan dakwaan serangan seksual fizikal terhadap kanak-kanak dan juga penggunaan kekerasan jenayah terhadap seseorang dengan niat untuk mencabul kehormatan. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Daulat Tuanku. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Berita terkini, Mahkamah Rayuan tolak permohonan Muhyiddin. Perintah kes salah guna kuasa membabitkan RM 232.5 juta dibicarakan. Berita penuh. Mahkamah Rayuan di sini pada hari ini telah menolak permohonan bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menyemak keputusan mengembalikan 4 tuduhan salah guna kuasa membabitkan 232.5 juta yang dihadapinya. Keputusan itu dibuat oleh panel 5 hakim yang telah dipengerusikan oleh Datuk Aziza Nawawi bersama-sama dengan Datuk Ruzima Ghazali, Datuk Ahmad Zaid Ibrahim,
Datuk Azman Abdullah dan Datuk Azhari Kamal Ramli. Ini bermaksud Pengerusi Perikatan Nasional PN yang juga adalah Presiden Bersatu itu kekal berdepan dengan pertuduhan salah guna kuasa berkaitan dengan program pemerkasaan kontraktor Bumi Putra atau juga dikenali sebagai Jana Wibawa itu di Mahkamah Session di sini. Aziza berkata, panel lain Mahkamah Rayuan yang sebelum ini telah membuat keputusan mengembalikan tuduhan terhadap Muhyiddin Yassin, 77 tahun itu, mempunyai bidang kuasa seperti yang dikehendaki mengikut Seksyen 50-1 Akta Mahkamah Kehakiman 1964. Katanya, sehubungan itu permohonan bagi semakan diketepikan, katanya. Terdahulu, pada 15 Ogos pada tahun yang lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah membebaskan Muhyiddin Yassin daripada 4 tuduhan menggunakan kedudukannya untuk rasuah sebanyak RM232.5 juta bagi parti yang diterajuinya bersatu. Keputusan itu dibuat oleh Hakim Datuk Muhammad Jamil Hussein selepas membenarkan permohonan Muhyiddin Yassin membatalkan semua tuduhan atas hujah ia tidak mendedahkan kesalahan mengikut Seksyen 23-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Pihak pendakwaan kemudiannya telah memfailkan rayuan di Mahkamah Rayuan dan pada 29 Februari yang lalu, Mahkamah berkenaan telah membenarkan permohonan dan mengarahkan kes itu dikembalikan ke Mahkamah Session untuk tindakan lanjut. Walau bagaimanapun, pada 27 Mac yang lalu, Muhyiddin Yassin telah mengemukakan permohonan semakan semula keputusan itu atas alasan ia tidak sah kerana dibuat tanpa bidang kuasa yang diperlukan mengikut Seksyen 50-1 Akta Mahkamah Kehakiman 1964. Beliau yang juga adalah ahli Parlimen Pagoh itu kali pertama telah didakwa di Mahkamah Session pada 10 Mac 2023 atas tuduhan menggunakan kedudukan untuk mendapatkan suapan RM232.5 juta bagi pihak berkaitan projek Jana Wibawa daripada tiga syarikat iaitu Bukhari Equity Sdn Bhd, Neptuni Sdn Bhd dan Mamfor Sdn Bhd serta Datuk Azman Yusof. Selain empat pertuduhan itu, Muhyiddin turut juga berdepan dengan dua lagi pertuduhan menerima wang hasil daripada aktiviti haram AMLA berjumlah RM195 juta daripada Bukhari Equity yang dimasukkan ke akaun CIMB Bank milik Bersatu. Beliau dituduh melakukan perbuatan itu di Pejabat Perdana Menteri Bangunan Perdana Putra Putrajaya di antara 1 Mac tahun 2020 dan 20 Ogos tahun 2021 ketika menjadi Perdana Menteri. Sementara itu, Peguam Datuk Hisham Teh Poh Teh yang mewakili Muhyiddin pada sidang media kemudian memaklumkan pihaknya akan meneliti dan mengkaji peruntukan undang-undang berkaitan perkara berkenaan. Katanya, walaupun kecewa, kami menghormati keputusan mahkamah. Katanya, menambah pihaknya memerlukan masa untuk meneliti keputusan hari ini sebelum mengambil langkah-langkah selanjutnya. Katanya, lagi mahkamah pada dasarnya bersetuju dengan kebanyakan hujahan kami, kecuali mahkamah pada hari ini bersetuju bidang kuasa mahkamah tinggi turut merangkumi semakan mahkamah. Oleh itu, satu undang-undang baru telah tercipta, katanya yang ditemui di perkarangan mahkamah selepas prosiding. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia ku, kita jaga kita. Bye-bye.